Bisa ceritain bang tentang kebakaran hari ini seperti apa? Kami saat ini sampai dengan kami laporkan bahwa masih tahap pendinginan ya. Jadi lokasi kebakaran ada berada di Jalan M. Basir, lingkungan 32, Kelurahan Rengas 10, Medan Marelat. Jadi lebih kurang 11 armada yang kami turunkan hingga hari ini. Objek yang terbakar ini adalah gudang ya, tempat penyimpanan ban bekas. Sehingga memang kami kesulitan dalam melaksanakan pemadaman. Dan tuh hasil dari investigasi di lapangan bahwa belum ada korban jiwa maupun luka yang kami temukan. Tuduhan penyebabnya apa, Pak? Nah, nanti akan ada tim investigasi kami bersama pihak kepolisian yang akan investigasinya. Bang, tadi ada personil yang kewalahan, Bang, sehingga dirawat di rumah sakit. Betul, nggak sampai dirawat, hanya memang kena asap ya, dan sudah dibantu oleh BSC Dinas Kesehatan, sudah pulih kembali. Ini berapa banyak, Pak? Bannya, Bang, sampai lama ini? Cukup banyak. Dan ada sekitar ribuan? Ada kurang lebih lah saya rasa kalau menurut pantauan kami. Bang, nama lengkap apa, Bang? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.